Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi kaansayan. Izinkan dalam kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Lumbis, saya lahir di Lumbis dan saat ini ditugaskan di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan. Saat ini saya menjadi peserta pelatihan kepemimpinan administrator Kabupaten Nunukan tahun 2021. Pada kesempatan ini saya membuat vlog sebagai bentuk implementasi dari tugas bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Sebagai aparatur yang ditugaskan di batas negara, maka sebagai implementasi bela negara saya turut secara aktif menyuarakan aspirasi penyelesaian banjir kiriman dari Sabah, Malaysia ke Indonesia. Banjir kiriman ini, saudara-saudara, adalah momok yang sangat menakutkan warga Indonesia, khususnya warga Kabupaten Nunukan di wilayah Kabudaya. Karena setiap tahun, banjir kiriman dari negara jiran merendam ratusan rumah, ribuan warga di daratan Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, dalam berbagai forum, saya sering menyuarakan, baik itu pada forum pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bahkan dalam forum regional kerjasama Sabah, Kalimantan Utara yang disebut dengan Forum Sosek Malindo. Memahami apa yang menjadi kenapa ini muncul di Sosek Malindo. Sungai Sembakung ini mulai dari Labang sampai ke Muara itu nama dia. Tapi lepas dari Labang ke Bantul namanya sudah Sungai Pansiangan. Sungai Pansiangan ini namanya nanti berubah lagi ketika sampai di Pagalungan. Di Pagalungan dia akan berubah nama jadi Sungai Pansiangan, tetap sebelah kiri, dan sebelah kanan akan jadi Sungai Logongon. Sampai di Salung dia berubah nama lagi nanti, sampai itu Pinampang nama dia. Sampai di Sepulut dia berubah nama lagi, jadi sampai ke Hulu. Di sana ada Sepulut, ada Talangkai, dan ada Panawan. Panawan ini yang sampai di Nabawan yang bersumber di pegunungan Tiagang Sinsilo. Jadi sangat panjang sebenarnya sungai ini di sebelah Sabah ketimbang di sebelah Indonesia. Dan kita tahu betul bahwa ada beberapa anak sungai dari Punbatu, dari Sepulut, dari Panawan, dari Nabawan sana bersatu mengalir nanti ketemu di Pagalungan dan dia mengalir lagi ketemu di Labang dan terus ke Sembakung. Dan saat ini lagi sedang banjir, jadi sedang merendam, dan 113 kampung yang terendam. Kalau itu banjir di kalau hujan deras di wilayah Sepulut dan Nabawan. Jadi ini memang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Syukur alhamdulillah kita bisa angkat bahas di sini. Ratusan rumah di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tergenang banjir akibat luapan air dari Sungai Malaysia. Saat ini saya sedang merekam kondisi air yang sedang naik ataupun sedang banjir dari Sungai Pansiangan. Sungai ini kira-kira dari tempat saya merekam ini 3 kilo lagi ke arah atas, itu sudah ke arah sana. Itu sudah menjadi sungai atau bagian daripada negara Malaysia. Jadi sungai ini banjirnya dari arah Malaysia. Dan kami perkirakan sampai tengah hari kalau air tidak surut ini banjirnya sangat besar sekali. Dan mohon kepada saudara-saudara yang berada di Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong agar berhati-hati. Selama berabad-abad Sungai Sembakung mulai dari Muara hingga Labang dan dari Labang ke arah Malaysia bernama Sungai Pansiangan menjadi pusat kehidupan ekonomi bagi masyarakat di wilayah Kabudaya Kabupaten Nunukan dan juga menjadi pusat perekonomian masyarakat daerah Nabawan Sabah Malaysia sekaligus juga menjadi momok bencana banjir setiap tahunnya yang merendam wilayah Kabudaya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia. Kita berharap pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mencontoh kerjasama pemerintah Cina, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Thailand dalam mengelola Sungai Mekong untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan juga sekaligus
mencegah secara bersama terhadap bencana banjir, yaitu kerjasama yang disebut dengan Greater Mekong Sub-Region yang disebut dengan GMS dan Mekong River Commission atau yang disebut dengan MRC. Sungai Sembakung ini 50% di wilayah Indonesia dan 50% di wilayah Sabah, Malaysia. People is one of the world's great rivers. It runs from China through Myanmar, Lao PDR, Thailand, Cambodia, and Vietnam. It provides food. This is why, building on cooperation since 1957 under the Mekong Committee, the four governments of Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Vietnam signed the 1995 the Mekong Agreement, establishing the Mekong River Commission, MRC, and reaffirmed at high-level summits to coordinate and promote sustainable development and management of the water and related resources of the Mekong River Basin. The MRC is governed by a Council of Ministers and a joint committee of senior. Saudara-saudaraku sekalian, para sahabat di wilayah Kabudaya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bela negara itu tak perlu muluk-muluk dan tinggi-tinggi. Tak perlu dengan mengangkat senjata dan ikut berperang. Tetapi dengan turut serta menyuarakan aspirasi mencari solusi terhadap banjir kiriman negara jiran Sabah Malaysia adalah salah satu bentuk bela negara kita. Walaupun sederhana, tetapi besar manfaatnya untuk orang banyak di kemudian hari. Mari kita kawal proses ini dan terus menyuarakan agar menjadi snowball dan terus bergulir sehingga menjadi gerakan besar agar pemerintah pusat mendengarkannya dan dapat mewujudkan bela negara mereka dengan membicarakannya dengan pihak otoritas kerajaan Malaysia secara bilateral, agar terdapat solusi jangka panjang terhadap bencana banjir yang melanda tiap tahunnya jauh sebelum dari Indonesia merdeka hingga saat ini.